Selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman semuanya cara mendownload video reel Facebook tanpa aplikasi. Buat kalian yang ingin tahu caranya, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama di sini kita masuk ke aplikasi Facebook. Setelah kita sudah masuk di aplikasi Facebook, kita klik Reel. Nah, di sini kita langsung aja klik. Maka di sini banyak sekali video-video Reel yang mungkin teman-teman suka dan ingin Anda simpan ke dalam galeri HP teman-teman. Untuk menyimpannya sangat mudah sekali. Oke, di sini saya contohkan saya akan menyimpan video misalkan ini ya, misalkan ini. Di sini kita klik share. Setelah itu di sini kita salin tautan. Setelah sudah tersalin tautan atau link videonya, di sini kita kembali, kita pergi ke Google. Di sini teman-teman tuliskan seperti ini. Facebook MP4. Setelah itu kita cari. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya, teman-teman. Di sini kita langsung saja pilih yang nomor satu ini, yang Full HD ya. Di sini kita buka aja langsung situsnya untuk mendownload videonya. Nah, di sini sudah terbuka ya, teman-teman. Di sini kita tempelkan tautan yang tadi kita salin. Nah, di sini kita tempelkan. Setelah itu kita klik download. Setelah itu akan muncul seperti gambar yang ada di layar saya ini. Di sini teman-teman tinggal pilih ya, teman-teman. Kita langsung aja download. Nah, di sini pilih lokasi untuk mendownload. Kita langsung saja download. Nah, di sini sudah terdownload ya. Oke. Di sini kita kembali, di sini kita langsung aja buka album atau galeri HP kita ya. Nah, di sini kita langsung lihat nih videonya. Nah, di sini sudah terdownload dan tersimpan ke HP kita ya. Sangat mudah sekali, hanya cuman 2 detik langsung tersimpan. Oke, itu dia caranya untuk mendownload video reel Facebook tanpa aplikasi ya. Semoga bermanfaat. Salam tutorial.